أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah dapat kita bersama lagi pada pagi ini. Mass Lecture Kod CTU554 Etika dan Peradaban 2. Ya. Alhamdulillah kita diberikan kesihatan dan juga kita diberikan peluang ya untuk turut serta dalam Mass Lecture pada pagi ini. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita, insya Allah memberikan kefahaman yang baik kepada seluruh pelajar. Baik, kita baru ada 52 orang, dah ada 69 orang yang turut serta menonton YouTube Live ASIS untuk pagi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada yang turut serta pada pagi ini, begitu ramai. Tak dapat saya nak sebutkan semuanya, antaranya ialah Nur Taisa Abdullah, Nurul Azwani, Nurul Natasha, Sarah Dayana, Nurul Fatiha, Khairul Akmar, Nur Sazwani, Nur Shazana, Nur Quratu Akila, Rashidi Rosli, Haris, Muhammad Mukri, Zulaika dan lain-lain. Ya. Tak dapat nak sebutkan semua. Terima kasih kerana turut serta menyertai Mass Lecture untuk kod CTU554 pada pagi ini. Baik, sekarang kita ada 84 orang yang turut serta dalam minit yang kedua. Ya. Saya target kita sampai hits lebih 300 pada pagi ini. Memandangkan pelajar pengurusan perniagaan, jumlahnya ialah lebih 400 orang. Ya. Tapi sehingga setakat hari ini, sepanjang kita bersama dalam Mass Lecture, tak pernah angka mencapai melebihi 300 orang. Jadi saya harap pada hari ini kita sampai kepada 300 orang, insya Allah. Baru 93 orang yang turut serta. Saya mohon kepada semua pelajar, terutama pelajar-pelajar daripada kelas saya BA01 dan juga ketua-ketua kelas yang ada bersama dalam grup Telegram saya. So juga semua pelajar yang mendengar, sila alertkan saya kalau andainya slide saya terganggu, terhilang. Atau suara saya terhilang, tolong ingatkan saya ya supaya saya dapat memperbetulkan mana-mana yang mungkin ada masalah. Terima kasih Nur Fatin, terima kasih Syahibi, terima kasih Faiqah Syuhada yang telah turut sama. Baik, sekarang ni di minit yang 3.25 kita dah ada 101 orang. Saya dah cakap tadi kan, bila sampai 100, kita akan mulakan. Baik, sekarang dah ada 112. Terima kasih Khairun Kamarudin. Kita boleh teruskan. Baik, slide yang saya nak kongsikan sekarang ini ialah berkenaan dengan tajuk yang ke-6. Ya? Berkenaan dengan tajuk yang ke-6. Ya? Jadi insyaAllah saya berharap semua pelajar boleh turut serta, ya, boleh dengar suara saya dengan baik dan boleh dapat melihat slide saya dengan baik, insyaAllah. Ya. Okey, baik. Saya teruskan dengan slide saya, iaitulah tajuk yang ke-6, Penghayatan Etika dan Peradaban 2, CTU554. Ya. Kuliah Masa, tajuk yang ke-6, iaitulah tajuknya Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Hubungan Tiang Seri Etika dan Peradaban di Malaysia. Ya. Baik, kita teruskan kepada kandungan yang ada dalam topik yang ke-6 ini. Baik, yang pertama, ya, kandungan topik yang ke-6 ialah sejarah dan definisi serta konsep perlembagaan.
InsyaAllah kita akan sampai nanti. Yang kedua, perlembagaan sebagai IT yang seri dan tapak integrasi. Saya rasa tapak integrasi ni kita dah sebut banyak kali kan. Tiang seri ni maknanya sebagai nadi utama. Nadi utama dalam pembentukan perpaduan negara. Yang ketiga, konsep keperluan dan penghayatan tapak integrasi. Yang keempat, tiga tahap tapak integrasi, iaitulah di peringkat makro atas ke bawah ataupun berada di peringkat meso, iaitu bawah ke atas, dan juga di peringkat mikro, di peringkat mikro, iaitulah inisiatif akar umbi, iaitulah peranan rakyat dalam memastikan tapak integrasi ini dapat diteruskan, iaitulah di tahap usaha kita untuk menyatu padukan rakyat di Malaysia ini dalam pelbagai kaum, ya. Baik, dan yang kelima, pelembagaan persekutuan cabaran tafsiran semasa. Jadi inilah lima kandungan tajuk yang keenam yang kita akan bincangkan sehingga jam 9 pagi ini. Dan untuk makluman semua, ya, untuk makluman semua, tajuk yang keenam ini terlalu banyak perbincangannya, ya, terlalu banyak sangat perbincangannya. Kita cuba untuk habiskan. Kalau tidak dapat dihabiskan, saya yakin pelajar masih ada kelas-kelas kecil atau kelas-kelas tutorial, boleh meneruskan perbincangan dengan pensyarah masing-masing di kelas-kelas tutorial masing-masing. Baik, yang pertama kita nak tengok sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan persekutuan. Saya yakin semua pelajar biasa dengar. Pelajar biasa dengar apa dia perlembagaan persekutuan. Ya, pagi ni kita sama-sama. Sama-sama nak tengok, kita sama-sama nak menghayati apa dia sebenarnya perlembagaan persekutuan. Tambahan pula kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita wajib tahu perundangan-perundangan yang mengatur susun perjalanan negara kita dan juga kita sebagai rakyat Malaysia. Ya? Baik, yang pertama sekali, definisi perlembagaan persekutuan ialah panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan mahupun di pihak rakyat. Itu maksud perlembagaan persekutuan. Very simple. Mudah nak ingat. Mudah nak faham kan? Panduan bagi pembentukan undang-undang. Maknanya sebelum kerajaan buat undang-undang. Sebelum majlis-majlis tempatan buat undang-undang. Sebelum mana-mana organisasi buat undang-undang. Dia wajib, dia perlu mengambil perlembagaan persekutuan dalam sebagai panduan dalam dia menggubal undang-undang yang dia nak buat. Kan? Apa beza undang-undang dengan perlembagaan? Perlembagaan lebih tinggi daripada undang-undang. Nampak tak? Nak buat undang-undang kena refer pada perlembagaan. Selaras ataupun tidak, selari ataupun tidak. Kalau tidak selari, kalau tidak selaras dengan perlembagaan, maka undang-undang itu adalah terbatal dan tidak terpakai. You nampak tu? Itu benda penting. Kan? Itu sebab definisi perlembagaan untuk mudah difahami ialah sebagai panduan dalam pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan mahupun di pihak rakyat. Maknanya rakyat juga ada hak dalam penggubalan undang-undang. Tetapi perlu diingat, siapa pun yang mengubal undang-undang, dia kena pastikan undang-undang yang digubal itu tidak bertentangan dengan perlembagaan. Okey, baik, kita ambil satu definisi yang lebih detail, kan? Dia kata perlembagaan persekutuan ialah satu set peraturan tentang hak, kuasa, prosedur serta tanggungjawab bagi pihak yang mengawal dengan memandu hubungan di antara satu otoriti dengan otoriti yang lain dan juga antara otoriti dengan rakyat awam. Nampak itu? Mana set peraturan yang dia memandu? Dia menjadi pemandu, dia menjadi panduan, dia menjadi ikutan kepada semua sama ada di pihak kerajaan, di pihak rakyat, di pihak otoriti, pihak-pihak yang berkuasa
polis contohnya, dia authority kan. Jabatan pengangkutan jalan contohnya, dia berauthority. Jabatan immigration contohnya, dia berauthority. Jabatan custom contohnya, dia berauthority. Contohlah kan ya. Jabatan kerja raya pun dia berauthority. Nampak tu ya. Jadi antara authority-authority ini dengan sesama authority ataupun authority-authority ini bersama dengan rakyat, dia ada dia punya panduan dan garisan, iaitulah perlembagaan sebagai batasan-batasan yang perlu dilihat semula. You nampak tu? Boleh jelas eh? Okey baik. Itu definisi perlembagaan persekutuan. Okey baik. Kalau kita tengok ya, kalau kita lihat perlembagaan persekutuan adalah dokumen utama ya. Kat Malaysia ni mana-mana pun undang-undang yang ada, mana-mana pun peraturan yang ada, dia tidak dapat mengatasi perlembagaan persekutuan ya, sebab dia adalah merupakan the highest, yang paling tinggi kan, yang paling tinggi dekat Malaysia dari sudut perundangan kan, di mana dia menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Kan maknanya Perdana Menteri nak merintah contohlah kan, raja nak mentadbir, dia kena refer pada perlembagaan. Itu sebabnya Malaysia lebih dikenali sebagai kan, sebagai negara yang rajanya raja berperlembagaan. Kan selalu kita dengar itu, raja berperlembagaan. Maknanya dalam raja memerintah, dalam sultan memerintah, dalam yang di Pertuan Agong memerintah, dia mesti menurut perlembagaan yang telah ditetapkan sejak tahun 1957 dengan pindaan-pindaan yang dibuat kemudiannya. Alright, yang kedua, fakta yang kedua berkaitan dengan perlembagaan ya. Perlembagaan memperuntukkan tiga institusi penting negara. Apa benda itu kan? Ya. Dekat negara kita ni ada tiga badan utama yang mentadbir negara. Yang pertama, badan perundangan yang melibatkan peguam-peguam ya, yang melibatkan perundangan, melibatkan mahkamah. Itu adalah badan perundang. Itu yang pertama. Yang kedua, badan eksekutif, jadi badan yang memerintah. Bermula daripada yang di Pertuan Agong, kembali kepada Perdana Menteri, menteri-menteri, jabatan-jabatan kerajaan, kementerian-kementerian. Itu semua badan eksekutif. Dan yang ketiganya, badan kehakiman, iaitu para hakim, sama ada hakim mahkamah rendah, hakim mahkamah tinggi, hakim mahkamah persekutuan, hakim mahkamah Borneo, semuanya dimaksudkan dengan badan kehakiman. Nampak tu? Semuanya ada skop dan hak-hak tertentu yang tertakluk di bawah perlembagaan persekutuan. Nampak? Maknanya saya nak sebutkan dekat sini, betapa tingginya perlembagaan persekutuan dalam konteks negara kita. Ya, perlembagaan persekutuan memayungi tiga badan utama kerajaan, iaitulah perundangan, eksekutif dan kehakiman. Maksudnya, yang di Pertuan Agong sekalipun, Perdana Menteri sekalipun, dia perlu tunduk di bawah perlembagaan persekutuan. Dia bukan di atas perlembagaan. Sebaliknya, dia di bawah perlembagaan. So, jelas. Saya rasa jelas. Baik. Okey, baik. Poin yang ketiga ialah, kalau kita lihat, perlembagaan persekutuan itu bukan hanya sebagai satu perundangan yang biasa-biasa, malah perlembagaan persekutuan merupakan satu kontrak sosial. Kan? Satu perjanjian sosial yang terkandung dalamnya bagi memenuhi kepentingan semua pihak. Mungkin ada orang tanya, apa benda kontrak sosial tu? Okey, kontrak sosial ialah persefahaman antara orang Melayu dengan orang yang bukan Melayu dalam beberapa perkara demi kemakmuran dan kesejahteraan Malaysia. Boleh jelas eh? Persefahaman, persetujuan antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Kenapa sebut Melayu kat situ? Sebab Melayu adalah pemilik bumi bertuah ini. Itu sebab kenapa perlunya Melayu disebut di situ sebagai tuan kepada tanah ini, yang mana kalau kita lihat ia mempunyai hak dan keistimewaan yang melebihi daripada kaum-kaum yang bukan peribumi. Itu kena jelas. Itu kena jelas, clear up. Sebab kita nak bincang tentang perlembagaan yang mana teras utama kepada perlembagaan itu adalah kontrak sosial, iaitulah persefahaman, perjanjian antara kaum bumi putera dengan kaum yang bukan bumi putera. Itu kita akan huraikan nanti. Dan poin yang keempat, oleh kerana
perlembagaan ini banyak sifatnya itu lebih kepada umum, maka banyak tafsiran-tafsiran yang pelbagai telah dilakukan oleh mana-mana pihak demi kepentingan diri masing-masing. Inilah poin-poin penting yang sepatutnya kita fahami dalam kita membincangkan perlembagaan persekutuan. Okey, baik. Seterusnya saya nak sebutkan, ya, dekat mana sebenarnya ketertinggian perlembagaan persekutuan yang mengatasi segala perlembagaan dan undang-undang yang lain dalam konteks Malaysia. Iaitulah yang pertama, semua badan kerajaan seperti yang saya dah sebutkan tadi tertakluk di bawah perlembagaan. Katalah badan perundangan nak buat undang-undang, dia mesti tertakluk di bawah perlembagaan. Hakim nak memberi keputusan, dia mesti tertakluk di bawah badan kerajaan. Yang di Pertuan Agong nak buat sesuatu aktiviti atau perkara, mesti tertakluk di bawah perlembagaan. Sama jugalah Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Jabatan Kerajaan, Kementerian-Kementerian dalam kerajaan, semuanya. Apa sahaja tindakan yang dia nak, mereka nak lakukan adalah tertakluk setakat mana yang dibenarkan oleh perlembagaan. Ini sekatan-sekatan ini perlu dilihat sebagai suatu panduan dan juga sebagai satu hala tuju yang jelas dalam mentadbirkan sebuah negara yang aman, sejahtera dan harmoni. Saya harap pelajar boleh jelas, insya-Allah, ya. Undang-undang persekutuan atau negeri mengenai sesuatu boleh diisytiharkan tidak sah oleh mahkamah. Maknanya kalau katalah Dewan Undangan Negeri, saya buat contohlah, Dewan Undangan Negeri Johor katakan. Ini contoh, ya. Jangan jadikan ini sebagai isu. Jadikan ini sebagai contoh. Katalah Dewan Undangan Negeri Johor dia buat satu undang-undang. Tiba-tiba undang-undang itu berlawanan dengan perlembagaan, maka undang-undang itu boleh diisytiharkan sebagai tidak sah, terbatal dan tidak terpakai. You nampak tak? Sebab dia berlawanan dengan perlembagaan. Ini kalau kita tengok tingginya perlembagaan dalam konteks Malaysia. Di mana perkara 4-1 perlembagaan persekutuan menyebutkan perlembagaan Malaysia adalah undang-undang utama persekutuan, dan apa-apa undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan adalah terbatal setakat mana yang berlawanan. Ini kalau kita lihat, satu imuniti kepada perlembagaan persekutuan ialah perkara 4-1. Kena hafallah sikit, bukan banyak pun, kan. Sikit aja. Perkara 4-1 iaitulah Perlembagaan Malaysia atau Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang yang tertinggi, apa-apa sahaja undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan terbatal setakat mana yang berlawanan dengan sendirinya. Nampak tu? Boleh jelas, ya? Okey. Jadi dia berlawanan, maka dia terbatal, tak terpakai dan tak boleh langsung digunakan. Walaupun yang buat undang-undang itu Dewan Undangan Negeri, contohlah. Walaupun yang dibuat itu Majlis Perbandaran, Majlis Perbandaran Johor Bahru, contohnya lah, ya. Dia buat undang-undang berlawanan dengan perlembagaan, automatik dia akan terbatal. Nampak? Maknanya perlembagaan ada imuniti, dan imuniti perlembagaan adalah menerusi perkara 4-1. Baik, kita lihat sekarang ini ialah latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Maknanya daripada mana perlembagaan persekutuan ini digubal hinggalah kepada peisytiharannya pada tahun 1957, ya. Baik, kalau kita lihat, ya, fasa yang pertama Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah berasaskan daripada undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Contohnya kalau kita lihat hukum kanun Melaka yang telah ada sejak Melaka ditubuhkan tahun 1401 Masihi. Itu kalau kita lihat. Undang-undang Laut Melaka contohnya. Batu Bersurat Terengganu contohnya telah ada sebelum zaman penjajahan lagi. Majalah Ahkam Johor, Ahkam Syariah Johor juga membuktikan bahawa orang Melayu ni hebat. Ni poin penting yang saya nak sebutkan. Orang Melayu ni hebat sebab kita dah ada perlembagaan kita sendiri yang pada masa itu berasaskan Quran dan Sunnah.
Kalau kita lihat banyak hukum-hukum yang ada atau undang-undang yang ada pada masa itu berasaskan Quran dan Sunnah. Sebab Islam bertapak di Kota Melaka, kalau kita perhatikan ya, dia dijulang dan dia dijadikan sebagai sumber utama dalam pembentukan undang-undang negeri dan juga undang-undang yang ada pada masa itu. Ini kalau kita perhatikan, ini dululah kan asas kepada perlembagaan persekutuan yang ada pada hari ini. Cuma kalau kita lihat ya, asas perlembagaan persekutuan kita ini dah tak lagi berasaskan Quran, sebaliknya berasaskan kepada survey yang dibuat oleh Suruhanjaya RAID tahun 1956 sebelum kita mencapai kemerdekaan. Baik, yang kedua kalau kita perhatikan, semasa pentadbiran Inggeris dah ada dah dua buah negeri yang membuat perlembagaan mereka sendiri, iaitu negeri Johor dan negeri Terengganu pada tahun 1895 dan 1911. Maknanya saya nak sebutkan bahawa tamadun Melayu berkembang begitu hebat. Jangan kata orang Melayu tidak bertamadun ya. Orang Melayu sangat hebat perkembangan tamadunnya. Bukan sahaja dari sudut seni, bukan sahaja dari sudut budaya, malah juga dari sudut perundangan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat latar belakang pembentukan perlembagaan ialah Malayan Union. Malayan Union. Baik, macam mana Malayan Union ni, dia merupakan sejarah latar belakang perlembagaan kita? Iaitulah kalau kita lihat apabila Inggeris bercita-cita untuk mewujudkan Malayan Union, ada beberapa perkara dalam Malayan Union itu yang tidak dipersetujui oleh raja-raja dan juga orang-orang Melayu pada masa itu. Antaranya ialah, kalau kita lihat ni, antaranya ialah yang pertama, kedaulatan raja-raja Melayu dirampas, di mana raja-raja Melayu hanya berkuasa dalam hal ekor, dalam hal-hal agama dan juga adat istiadat sahaja. Pemerintahan negeri diambil alih oleh British. Ini kalau kita lihat, ini antara kemarahan orang Melayu. Yang keduanya ialah kalau kita perhatikan, kerakyatan diberi mudah kepada orang yang bukan Melayu pada masa itu, iaitulah China dan India yang masuk sebagai buruh paksa yang dibawa oleh orang-orang Inggeris bekerja di ladang-ladang getah dan juga lombong-lombong biji timah. Ini nampak tu. Bila mereka diberikan kerakyatan melalui konsep jus soli, kewarganegaraan mudah, maka ia memberikan ancaman dan memberikan tamparan hebat kepada kaum bumi putera, iaitulah orang-orang Melayu. Itu sebab antara mengapa Malayan Union ditentang oleh raja dan juga orang-orang Melayu. Kan? Dan apabila Malayan Union gagal, maka kerajaan British pada masa itu telah mengusulkan satu lagi gagasan yang disebut sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan kalau kita lihat, persekutuan ini dipersetujui oleh raja-raja Melayu dan juga orang-orang Melayu pada masa itu. Kerana Persekutuan Tanah Melayu 1948, British telah belajar daripada kesilapan yang lalu, di mana British telah mengembalikan semula kuasa sultan-sultan dan raja-raja Melayu. British telah mengetatkan syarat-syarat kewarganegaraan dan British telah memberikan hak-hak istimewa kepada kaum pribumi, iaitulah kaum Melayu dan bumi putera yang lain. Ini kalau kita perhatikan ya, sejarah ini sebenarnya membawa kepada pembentukan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, yang keempat, poin yang keempat, iaitulah kerjasama etnik melalui CLC. CLC tahun 1949. Baik, kalau kita lihat ya, kerjasama ini membawa kepada kemerdekaan ya, Community Selection Committee 1949 CLC, yang mana semua kaum-kaum terbesar di Malaysia pada ketika itu, Tanah Melayu lah pada masa tu kan ya, UMNO mewakili orang Melayu ya, Tan Cheng Lok mewakili orang Cina MCA, EEC Turai Singham mewakili kaum India MIC. Ini merupakan bangsa yang terbesar pada masa itu. Mereka duduk sekali berbincang, mereka duduk sekali berunding untuk
membentuk sebuah negara yang merdeka dan negara yang berperlembagaan. Ini kalau kita lihat asas-asas dalam pembentukan perlembagaan, dan juga kalau kita perhatikan CLC ini adalah merupakan tapak integrasi yang terawal dalam negara kita. Tapak integrasi antara kaum yang terawal. Selain Malayan Union, selain Perlembagaan Persekutuan, ya, CLC adalah merupakan tapak integrasi yang terawal. Begitu juga dengan Pilihan Raya Umum yang pertama pada tahun 1955 yang menyaksikan seluruh rakyat tanah Melayu, hampir seluruh rakyat tanah Melayu boleh bersama, boleh berintegrasi dengan baik melalui Parti Perikatan yang dianggotai oleh Parti UMNO, MCA dan MIC, yang mana Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Jadi kat situ kita nampak ya, tapak-tapak integrasi inilah sebenarnya yang membawa kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan. Ya. Dan seterusnya kalau kita lihat Suruhanjaya Red yang ditubuhkan pada tahun 1956, juga tujuannya ialah untuk merangka Perlembagaan Persekutuan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Di mana antara fungsi Suruhanjaya Red ialah bertujuan menentukan tanggungjawab untuk membentuk perlembagaan, bertujuan untuk memelihara hak-hak istimewa orang Melayu, dan juga bertujuan untuk memelihara kedaulatan raja-raja Melayu. Nah, ini kalau kita lihat sejarah asal pembentukan perlembagaan yang dibuat oleh pihak penjajah, dan akhirnya dia juga memberikan banyak kemanfaatan kepada kita pada hari ini. Baik, seterusnya kalau kita lihat kerangka asas perlembagaan ni, dia ada banyak elemen dekat situ. Pelajar boleh tengok dalam slide saya sekarang ini. Okey, baik. Saya nak berhenti sekejap lah sebelum masuk kerangka perlembagaan ni. Saya tengok berapa ramai. Alhamdulillah, kita dah ada 212 yang menonton ya. Okey, baik. Ustaz ada menyebut mengenai pindaan perlembagaan. Apakah proses bagi pindaan perlembagaan? Okey, baik. Kita akan sampai nanti insya-Allah. Tolong ikuti sampai habis ya, tolong ikuti sampai habis perbincangan kita. Adalah nanti macam mana proses pindaan yang berlaku ya, iaitulah dia memerlukan persetujuan 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat untuk mempersetujui sesuatu rang undang-undang yang di bentangkan. Yang dibentangkan. Okey. Baik. Seterusnya kalau kita lihat, kalau kita perhatikan slide yang berikutnya. Okey, baik. Sekarang minit yang ke-27.4, kita ada 209 orang yang turut serta. Saya target hari ini 300 orang ya. So saya mohon semua pelajar tolonglah alertkan kawan-kawan ya. Tolong alertkan semua untuk sama-sama menyertai YouTube kita pada pagi ini ya. Sebab saya tahu ya, grup pengurusan perniagaan ni, Fakulti Pengurusan Perniagaan untuk CTU 554 melebihi 400 orang. Tapi sekarang kita baru ada 218 orang. Maksudnya ada separuh lagi yang belum menyertai ya. Dan sehingga hari ini minggu yang ketujuh belum pernah kita kita break 300 orang, belum ada, belum sampai lagi lah, belum pernah . Maksimum tak silap saya 240 lebih sahaja. So hopefully lah pada pagi ni kita boleh capai sampai 300 orang insya-Allah ya. Okey, baik, kita kembali kepada slide. Kalau andainya slide saya tak dapat dilihat, tolong beri respon kepada saya. Baik, kerangka asas perlembagaan. Kerangka asas perlembagaan ni ada banyak. Kan ada banyak. Antaranya yang saya sebut yang pentinglah, yang berkaitan dengan perbincangan kita, iaitulah kewarganegaraan yang sama. Kan kita ada tak ada apa fungsi kenegaraan dalam perlembagaan. Perkara 16 hingga perkara 30. Perkara 16 hingga perkara 30 dia menyentuh tentang kewarganegaraan. Setelah wujudnya perlembagaan,
Sebab sebelum ujungnya perlembagaan, kita telah memberi kewarganegaraan muda berasaskan jus soli kepada pendatang Cina dan India yang tidak memiliki sebarang dokumen sebab mereka datang ke tanah Melayu dibawa oleh Inggeris sebagai buruh paksa. Jelas, ya? Bila kita ada perlembagaan menjelang tahun 1957, maka kewarganegaraan tidak lagi diberikan secara jus soli. Sebaliknya, mesti mematuhi perkara 16 hingga perkara 30 Perlembagaan Persekutuan. Jelas, ya? Alright. Yang kedua, Islam agama rasmi perkara 3 Perlembagaan. Yang ketiganya, kerangka asas yang penting iaitu elemen warisan. Apa benda elemen warisan tu? Okey, kita akan pergi satu persatu. Elemen warisan yang mana secara tidak langsung elemen warisan dan juga kewarganegaraan adalah merupakan kontrak sosial yang kita sebut di awal-awal tadi. Kan? Bagi mereka yang belum menyertai ketika itu, saya definekan sekali lagi apa dia yang dimaksudkan dengan kontrak sosial, iaitulah persetujuan antara kaum pribumi, yakni orang Melayu, dengan orang Cina dan India sebagai kaum pendatang pada masa itu untuk beberapa perkara bagi menjamin kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan di tanah Melayu ketika itu. Itulah dia yang dimaksudkan dengan kontrak sosial. Di dalamnya ada elemen warisan dan elemen kewarganegaraan. Okey, boleh jelas? Hopefully boleh jelas. Kalau tak jelas, boleh tanya ataupun boleh bertanya dalam kelas tutorial bersama pensyarah masing-masing sebentar lagi. Okey, baik. Kita pergi dulu. Apa dia elemen warisan? Yang pertama, elemen warisan ialah berkaitan dengan kedaulatan raja-raja Melayu yang menyentuh perkara 32, perkara 38, perkara 70, perkara 71 dan perkara 181. Perlembagaan Persekutuan. Okey, baik. Mungkin pelajar tanya kan, kenapa perlu adanya elemen warisan? Sebab itu adalah pengenalan identiti. Kan? So, pengenalan identiti atau tradisi ini perlu dikekalkan untuk kenal negara itu. Kan? Nak kenal Malaysia. Oh, Malaysia sebuah negara yang mempunyai raja. Okay, nampak tak? Itu identiti kita. Kenapa kita nak ubah? Kan? Ia telah berabad-abad lamanya berlaku. Kenapa kita nak ubah? Itu adalah identiti kita. Itulah pengenalan kita sebagai Malaysia. You nampak tak? Itu sebab kenapa dia diperlembagakan. Dia dilembagakan atau dia dijadikan sebagai perlembagaan. Kan? Dan perkara ini pernah disentuh dalam Malayan Union di mana Inggeris cuba buang kuasa raja-raja, seluruh rakyat Melayu bersatu menjadi tapak integrasi pertama perpaduan rakyat Melayu di tanah Melayu ketika itu menentang Inggeris hingga Malayan Union gagal dilaksanakan. Jangan main-main, ya. Jadi benda ni kena faham jugalah, kan. Cuma soalannya ialah apa relevannya raja-raja Melayu ni? Okeylah, insya-Allah nanti kita sampai kita bincangkan. Ada satu tajuk dalam perbincangan kita sebenarnya tentang kenapa Raja Melayu ni, apa relevannya Raja Melayu itu dikekalkan. Ada sebab. Ya. Baik, kemudian yang keduanya, perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. You nampak tu? Perkara 152 dalam perlembagaan menyebutkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Walaupun begitu, bahasa-bahasa lain boleh digunakan. Ya. Jadi maknanya, kalaulah orang bukan Melayu mempertikaikan, kenapa orang Melayu saja? Kita kan Malaysia. Kan? Bukan negara Melayu saja, negara Cina, negara India. Orang India pun ada dalam ni, kan? Orang Cina pun ada dalam ni. Kenapa nak guna bahasa Melayu saja, kan? Betul tak? Tapi ia telah dilembagakan melalui Perlembagaan Persekutuan perkara 152 dan dipersetujui oleh orang-orang bukan Melayu sebelum kita membentuk perlembagaan dan sebelum kita mencapai kemerdekaan. Itu kena jelas. Tolong faham. Pelajar tolong faham perkara ni. Jangan nanti orang Melayu sendiri tak faham. Ini masalah. Kan? Orang lain tak faham, itu dia punya masalah lah, kan. Tapi kalau orang Melayu sendiri tak faham perkara ni, oh, tu problem paling besar tu.
dia akan jadi gunting dalam lipatan atau musuh dalam selimut. Orang Melayu kena ingat, jangan jadi seperti tahun 1511. Sebuah negeri Melaka kalah hanya kerana dengan kapal, satu kapal Portugis je. Kan? Tentera Portugis cuma dua kapal je datang menyerang Melaka, tapi satu negeri kalah. Kan? Dari segi logiknya, kat mana hang tua? Kan? Kat mana hang Jebat? Kat mana hang Lekir yang kata hebat sangat tu? Keris boleh terbang. Kenapa kalah dengan Portugis? Bukan masalah itu sebenarnya. Orang Melayu memang kuat. Tetapi wujudnya pengkhianat bangsa yang meruntuhkan negara Melaka pada ketika itu. Walaupun Portugis datang dalam jumlah tentera yang kecil, tetapi kalah sebuah negeri Melayu yang begitu ramai penduduknya kerana adanya kaum pengkhianat. Ini sebab saya katakan tadi bahawa perlu orang Melayu faham elemen warisan ni. Jangan nak main-main dengan benda-benda yang macam ni. Sebab kita duduk dalam sebuah negara plural, dalam sebuah negara yang pelbagai, kita dah bincang dah pun dalam bab 1, 3, 4, 5 yang lepas. Saya rasa pelajar dah jelas. Okey baik, perkara 3, 11-4, 12-2 menyebutkan agama Islam sebagai agama rasmi, dan perkara 153, keistimewaan orang Melayu dan juga kepentingan kaum-kaum yang lain diiktiraf dalam elemen warisan. So saya minta pelajar kena faham lah ya. Apa di elemen warisan, ada 4, dan kontrak sosial dianggotai oleh 5 perkara. Satu lagi tambahan iaitulah kewarganegaraan, perkara 16 hingga perkara 30, perlembagaan persekutuan. Boleh jelas ya? Kalau 4 je ni, ini elemen warisan. Kalau nak jadi kontrak sosial, kena tambah satulah, iaitulah kewarganegaraan, ya, understanding antara orang Melayu dengan bukan Melayu dalam hal-hal berkaitan dengan kewarganegaraan, khususnya pemberian kewarganegaraan oleh orang Melayu dengan konsep jus soli semasa kita nak capai kemerdekaan. Mungkin ada orang tanyalah, alah kemudian apa warga negara, apa nak sibuk sangat, bagi je lah. No, ya, orang yang cakap macam tu orang yang tak faham. Ya. Orang yang tak faham kan. Kalau orang faham apa dia erti kewarganegaraan, itu adalah darah dan juga daging kita sebagai kaum pribumi. Mudah-mudah ke nak serahkan darah dan daging kita kepada mereka? No, tak semudah itu. So kena fahamlah, kan? Kena fahamlah sebagai anak bangsa. Baik, perkara 32, institusi beraja, raja-raja negeri yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja merupakan nadi utama dalam perkara warisan yang ada dalam perlembagaan yang akhirnya membentuk kontrak sosial antara kaum di Malaysia. Ya? Di mana dalam perkara 32 memperuntukkan ketua utama negara bagi persekutuan adalah yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, perkara 3, Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Kalau pelajar-pelajar tengok perkara 3-1 menyebutkan Islam adalah agama bagi persekutuan, namun agama-agama lain boleh diamalkan dengan syarat. Apa syaratnya? Aman dan damai. Kena tengok tu ya. Kena tengok ya. Islam agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Sepatutnya perkataan aman dan damai itu dibolkan dengan huruf besar. Ya, boleh jelas ya? Okey, boleh faham kot? Maknanya agama-agama lain kalau diamalkan boleh membawa kepada ketidakamanan, maka ia tidak boleh diamalkan. Itu konsepnya macam tu. Contohnya lah, kalaulah agama itu diamalkan boleh membawa sebab kepada kematian ahli bomba contohnya lah kan, ya, ataupun boleh membawa kepada kesesakan lalu lintas di Batu Kef contohnya lah kan, maka sepatutnya ia tidak boleh diamalkan dalam perlembagaan kita, dalam Persekutuan Tanah Melayu, Persekutuan Malaysia sepatutnya. Tapi itulah, banyak sangat kita berikan kelonggaran, kita berikan kemudahan. Cuma kadangkala ia disalahgunakan. Baik, perkara 11-4, undang-undang negeri boleh mengawal dan menyekat pengembangan mana-mana kepercayaan agama lain di kalangan umat Islam. Nampak tu? Maknanya
sebagai imuniti kepada perkara 3-1, perlembagaan memperuntukkan melalui perkara 11-4, iaitulah agama lain tak boleh disebarkan di kalangan penganut Islam. Dekat sinilah kalau kita lihat kes Lina Joy menentang Majlis Agama Islam, Lina Joy gagal. Walaupun Lina Joy suaminya seorang peguam. Dia gagal. Kan? Sebab apa dia gagal? Sebab Lina Joy asalnya adalah seorang Muslim. Walaupun dalam perspektif kita Islam ni, dia dah out dah kan? Lina Joy ni dah out, dah keluar dari Islam. Tapi dia surat perundangan, dia masih Islam. Maka sebab itulah, apabila suaminya cuba mempengaruhi dia untuk menganut agama lain, maka bila dia dicabar di mahkamah, dia kalah. Okey, baik. Perkara 12-2, di mana kalau kita lihat, kerajaan persekutuan dan negeri boleh menyelenggara, boleh memberikan fund, memberikan keuangan kepada agama Islam untuk tujuan-tujuan pengembangan dan juga keperluan-keperluan keagamaan. Nak bina masjid pun boleh kan, nak buat aktiviti agama pun boleh. Tapi perlu diingat bahawa kerajaan kita sangat baik hati. Kan? Kerajaan kita sangat baik hati, orang Melayu ni sangat baik hati. Sebab kita juga memberi bantuan kepada pembinaan gereja, pembinaan kuil dan lain-lain. Kan? Malah gaji, allowance juga kita berikan kepada pendeta-pendeta ataupun kepada sami-sami atau kepada padri-padri. Maknanya, kalau kita lihat, kerajaan sangat berlaku adil. Ya? Baik, perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan seterusnya, kalau kita lihat, perkara 153, keistimewaan Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum komuniti yang lain. Ha, ini juga begitu perlu untuk difahami. Ha? Iaitulah kalau kita lihat dalam perkara 153 menyebutkan menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kaum Bumi Putra, Sabah dan Sarawak. Kan? Dan tak lupa juga disebutkan dekat sana kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Maknanya kerajaan tidak bersikap diskriminasi antara kaum dekat negara kita. Kan? Kalau kita pergi negara lain, agak-agak kita dapat tak hak-hak macam ni? Tak dapat. Ya? Confirm tak dapat. You siapa? You orang luar. Confirm tak dapat. Tapi kita tak. Kita bagi peluang dan ruang. Kan? Contohlah, kamu pergi Perancis. Contohlah kan. Nak pakai tudung, mana boleh? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Sebab Perancis bukan negara Islam kan. Dia tak mentirak agama lain kan. Tapi bila kat Malaysia, Islam agama rasmi, tapi kita bagi je agama lain diamalkan. Malah kadang-kadang melampaui pula. Kan? Inilah kalau kita lihat betapa lembutnya kerajaan kita dalam menangani isu-isu yang melibatkan keamanan dan keselamatan. Ya? Baik, kewarganegaraan. Ini yang kelima lah. Komponen kontrak sosial yang kelima, kewarganegaraan, di mana kalau kita lihat kewarganegaraannya boleh diperolehi dengan empat cara. Yang pertama, operasi undang-undang. Yang kedua, melalui pendaftaran. Yang ketiga, melalui naturalisasi. Dan yang keempat, melalui gabungan wilayah. Boleh baca perkara 16 hingga perkara 30 Perlembagaan Persekutuan. Namun dalam masa yang sama, perlu diingat bahawa seseorang itu boleh dipecat kewarganegaraannya apabila mereka hilang taat dan setia kepada negara ini. Namun kalau pelajar-pelajar tengok dalam kes Alvin, Alvin Chong ke? Tak silap saya. Alvin apa? Alvin Tan. Kan? Dalam isu Alvin Tan, dalam isu negara kuku contohnya lah kan. Kan? Menghina negara, merendahkan negara, merendahkan raja-raja, merendahkan kaum Bumi Putera, merendahkan agama. Mereka juga tidak dikenakan tindakan. Sedangkan sepatutnya kuasa yang diberikan oleh perlembagaan boleh dilaksanakan. Inilah kalau kita lihatnya isu-isu semasa lah yang berkaitan dengan kewarganegaraan ini kadangkala sangat mencabar kesabaran kita lah ya. Baik, kita lihat pindaan perlembagaan. Ini tadi ketanya kan proses pindaan perlembagaan. Tengok kat sini dalam slide saya ada ni ya. Baik, 2/3 daripada
2/3 dan juga majlis raja-raja, ya. Hak istimewa orang Melayu, hak kedaulatan Sultan, hal ehwal Islam dan kedudukan bahasa Melayu serta kewarganegaraan dan persempadanan pilihan raya perlu mendapat persetujuan 2/3 daripada apa ni, suara Dewan Rakyat, dan juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara warisan, dia perlu mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu melalui perkara 38. Dijelaskan, ya, melalui perkara 38. Jadi dia ada dua lah nak pindah perlembagaan ni. Kalau dia tidak melibatkan perkara-perkara warisan, dia boleh dipindah dengan persetujuan 2/3 daripada suara Dewan Rakyat. Maknanya Dewan Rakyat bersetujulah, 2/3 bersetuju, barulah perkara itu boleh dipindah. You nampak tak? Sesuatu orang undang-undang itu boleh diluluskan. Kalau tak, tak bolehlah. Tetapi andainya perkara itu melibatkan empat perkara warisan tadi, kan? Tahu kan perkara warisan, dah ada belajar tadi kan, empat kan, ya. Kalau melibatkan empat ni, maka perlu mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Kat sinilah yang saya nak sebut kan. Apa relevannya kita jaga raja-raja kita tu? Bagi gaji RM100,000 sebulan, banyaknya kan. Apa fungsi raja-raja? Kat sinilah sebenarnya fungsi raja-raja. Nampak tak? Raja-raja, dia ada hak dan kuasa memelihara empat perkara warisan. Apa dia? Yang pertama, kedaulatan raja-raja itu sendiri. Yang kedua, hak istimewa kaum Melayu dan bumi putera. Yang ketiga, menjaga bahasa Melayu. Dan yang keempat, menjaga agama Islam. Nampak itu? Boleh jelas? Jadi, maknanya kalau andainya suatu ketika nanti adalah pihak-pihak tertentu untuk meminda hak istimewa orang Melayu contohnya, maka Majlis Raja-Raja ada hak untuk membatalkan orang undang-undang tersebut. Nampak tak? That's why kenapa Majlis Raja-Raja masih relevan dalam konteks kita sampai ke hari ini. Berbaloilah kita jaga dia pun. Berbaloi. Okey, baik. Tiga tahap integrasi, makro, mikro, meso dan mikro, ya. Baik, kita tengok, ya, platform integrasi makro, meso dan mikro. Okey, yang pertama makro. Apa dia makro? Dari atas ke bawah. Apa maksud dari atas ke bawah tu? Kan, maknanya daripada kerajaan kepada rakyat. Itu maksud dia, ya. Daripada atas ke bawah. Okey, satu daripada contohnya apa dia? Kan? Satu daripada contohnya ialah dengan adanya kuat kuasa perlembagaan. Ini kita dah bincang tadi kan? Adanya kuat kuasa daripada perlembagaan. Kita ada perlembagaan persekutuan yang mengawal semua benda ni. Kan? Nak pastikan Malaysia dalam keadaan sentiasa aman, makmur, ya, sepadu, apa ni, bersepadu penduduknya, kan, dalam keadaan yang harmoni, maka adanya perlembagaan persekutuan yang mengawal hubungan antara kaum, kan. Kalau ada, katakanlah, yang mencabar agama contohnya, maka dia boleh dilucutkan kewarganegaraan kalau ikut kepada yang disebutkan dalam perlembagaan. Contoh, ini saya ambil satu contoh kan, ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Maknanya perlembagaan persekutuan adalah merupakan tapak utama dalam integrasi antara kaum di Malaysia. Kena ingat, tapak utama, terutama jenis khusus yang berkaitan dengan undang-undang. Yang kedua, contohnya lah kan, ya, hal-hal lain banyak yang kerajaan dah buat untuk memastikan seluruh orang yang bersatu padu. Antaranya melalui rukun negara, contohnya kan, ya, melalui dasar kebudayaan kebangsaan, contohnya lah kan, melalui dasar pendidikan kebangsaan. Banyaklah yang makro ni, banyak. Dari atas ke bawah banyak kerajaan dah buat. Cuma tak tahulah kenapa kat Malaysia ni masih lagi ada isu-isu yang berkaitan dengan apa ni, perpaduan. Ini persoalan lah yang sepatutnya perlu ditanya, ya. Baik, begitu juga dalam sistem pendidikan. Adanya sekolah integrasi, adanya sekolah wawasan, adanya program remove. Kan, kalau orang pendidikan ni tahu apa dia remove.
Kan? Itu semua tujuannya untuk perpaduan. Daripada atas ke bawah. Daripada kerajaan kepada rakyat. Dan yang keduanya MESO, iaitulah daripada badan-badan NGO. Badan-badan non-government. Bukan kerajaan. Kan? Contohnya seperti Maikase, kan? Tenaga Nita, Yayasan Sejahtera, ABIM, contohnya YADIM, contohnya banyak lagi tu, banyak yang tak tersebut. Dan kalau kita lihat last kali ialah ada apa, mikro, iaitulah inisiatif rakyat, ya, iaitulah banyaklah contohnya mengadakan rukun tetangga. Bukan kita nak kawal kawasan perumahan kita saja, tidak. Sebenarnya kita nak kenal dengan jiran-jiran, kan? Ada jiran-jiran yang mungkin berlainan bangsa, berlainan keturunan, kita nak sama-sama. Di samping mengadakan rumah terbuka, difusi budaya, memperkenalkan budaya kita kepada orang lain dan sebagainya. Difusi budaya bermakna proses penyebaran unsur budaya daripada seorang individu kepada individu yang lain atau dari satu masyarakat kepada masyarakat yang lain, ya. Baik, terima kasih kepada semua pelajar yang masih mengikuti lagi mass lecture saya sampai ke saat ini. Baik, untuk renungan kita bersama pada pagi ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Kita cuba tengok, ya. Hidup ini kosong bukan kerana manusia tiada di tepi. Tetapi hidup kita jadi kosong adalah bila Allah tiada di hati. Kan? Semua nak harap manusia. Semua nak harap pada orang. Kan? Bila orang kecewakan kita, ke mana kita nak bawa hati? Kalau tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan sekali-kali putuskan penggantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Tanpa air ikan mati, tanpa zikir hati akan mati. Terima kasih kepada semua, ya, semua pelajar yang telah turut serta pada pagi ini, ya. Oh, ada yang terakhir ni nampak tanya tu, ya. Oh, tanya ke apa ni? Darkness Hunter. Kehadiran parti politik menyebabkan isu berkaitan kaum semakin sentiasa muncul, ya. No comment. Kan? No comment, tapi bagi saya, ya, ada ketikanya parti-parti politik ni dia bersatu. Walaupun orang kata dia bersatu sebab nak menang pilihan raya, tak apalah, kan. At least ada masalah dia bersatu, kan. Contohnya wujudnya parti-parti seperti Parti Perikatan. Ini dulu-dululah, kan. Zaman sekarang ni seperti Pakatan Harapan, ya, contoh-contohnya, kan. Dan juga Perikatan Nasional contohnya, banyak lagi lah kalau kita tengok, kan, ya. Tak apalah, ya. Itu merupakan cabaran-cabaran kepada kita dalam membentuk sebuah negara Malaysia yang aman, harmoni dan sejahtera. Baik, nampaknya hari ini saya agak kecewa lah, kan, tak sampai matlamat kita boleh hit sampai 300. Nampaknya di minit yang ke-52 ini kita baru ada 211 orang pelajar sahaja yang menonton YouTube live ini, ya. Saya yakin sebenarnya kita ada lebih 400 orang pelajar, ya. Baik, saya mohon maaf salah dan silap. Yang baik itu hanya milik Allah, yang tak baik daripada diri saya sendiri, ya. Saya mohon kepada pelajar-pelajar, mana yang tak jelas, mana yang mungkin perlukan penjelasan lebih lanjut, boleh berbincang dengan pensyarah masing-masing dalam kelas-kelas tutorial selepas ini. Sekali lagi saya mohon maaf salah dan silap, terlanjur kata dan sebagainya. InsyaAllah bertemu lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.